Untuk mengawali satu acara kali ini sebagai salam sembah sungkemnya rekan-rekan New Elvas maupun pujangga-pujangga seni yang tergabung di dalam satu paguyuban utuh yang dipelopori Gus Yuti. Oke deh, kali ini sebagai salam jabat erat untuk panjenengan semuanya, dikasih aplaus untuk hadirnya New Elvas. Yang sudah siap bergoyang, silakan. Hey, buka hati dalam suasana yang penuh dengan persahabatan kali ini. Kami New Elvas Rock Dangdut bersama New Elvas Production menghancurkan kebersamaan untuk panjenengan semuanya. Dalam hal ini pula dengan usia yang 72 tahun kemerdekaannya kali ini kita raih. Bersama itu pula, wajah baru muncul, sosok putih cantik, sosok putih seksi, yang kali ini sudah hadir di hadapan panjenengan. New Elvas, Sound System. Bersama keluarga besar musisi-musisi muda yang mempunyai keunggulan di dalam skill maupun di dalam penampilan, yang tentunya malam hari ini kita padukan sebagai wujud dari New Rock Dangdut Elvas. Satu persatu dari sahabat-sahabat muda, pujangga-pujangga seni, dalam kesatuan New Rock Dangdut Elvas. Sosok sahabat muda, sampai sebagai pemegang tabori, ada si manis yang kali ini hadir. Pemegang seruling handal New Elvas, Master Sadu, sebagai kawan karib pendukung setia New Elvas. Oke, gitaris bass yang cukup senior di kalangan Arema, yang mana merupakan seniorita maupun bahasa Arema, ada sosok yang kali ini cukup gadget kacamata menambah kewibawaan. Abang Rofi tukang cendolnya New Elvas. Sosok sahabat keyboard
bersama keluarga besar, rekan-rekan muda asli. Utama New Elvas yang kali ini dipercayakan, yang mana sudah sering banyak lihat melalui layar televisi Panjenengan. Ada Adi, Adi Bus Lemin. Yo. Bang Endang yang duduk di singgah sananya, sosok yang cukup tampan dengan wajah yang cukup pelo. Ada si Ganteng Gunawan. Asik. Hey. Motor penggerak utama New Elvas Rock Dangdut. Ada Septian Adi. Sosok sahabat tercinta, sosok artis dunia maya, sebagai pemegang rhythm New Elvas Rock Dangdut. Pendukung kru New Elvas Production, ada Pak Agus sebagai penggalan yang tentunya kali ini sangat megah. Yang kita naungi kali ini merupakan paduan dari hasil kerja sahabat-sahabat kru tercinta New Elvas. Abang Ujit, sosok kru yang cukup canggih, kali hadir bersama Elvas di bandu sang asisten joki. Abang Topeng, si Genius yang kali ini hadir bersama New Elvas Production, salah satu joki andal Arema Jawa Timur. Ada Abang Boni. Say. Dan tentunya sudah kita peraturkan beberapa sahabat-sahabat tercinta pujangga, pujangga seni New Elvas. Nanti kita aturkan berbareng. Yo, Sorong Pond.